Fujianti Utami akhirnya angkat bicara terkait urusan asmaranya setelah putus dari Tarik Halilintar pada awal 2023 lalu. Sementara Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid bakal melangkah ke jenjang pernikahan, Fuji justru masih santai dan tak mau terburu-buru menyusul. Sejauh ini, media sosial masih sering ramai dengan penggemar yang gagal move on dari hubungan Fuji dan Tarik. Padahal, masing-masing dari mereka juga sudah punya jalan masing-masing termasuk pasangan. Fuji akhirnya mengakui bahwa dirinya sedang dekat dengan seorang pria yang identitasnya masih dirahasiakan. Nampaknya, adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu enggan membeberkan siapa sosok yang sedang dekat dengannya karena takut akan menjadi bahan perbincangan lagi. Sekarang lagi dekat sama orang, kata Fuji, mengutip video YouTube kaisang Pangarap, Rabu 17 Juli 2024. Fuji menyebutkan ciri-ciri pria tersebut salah satunya bukan berasal dari dunia hiburan. Meskipun tidak bekerja di bidang yang sama, tetapi Fuji melihat ada kecocokan dengan orang tersebut yang dinilai sangat humoris dan selalu bisa menghiburnya. Orangnya tuh lucu. Dia nggak di dunia entertain sih, tapi lucu aja ya orangnya, jelas Fuji. Fuji menjelaskan bahwa hubungannya dengan pria tersebut masih dalam tahap pendekatan. Ia juga belum berani mengungkap hubungannya ke publik karena belum mau serius menjalani hubungan. Adik Fadli Faisal itu menegaskan bahwa pikiran tentang pernikahan pun masih sangat jauh baginya. Fuji lantas meminta agar tidak lagi dijodoh-jodohkan seperti yang sebelumnya. "Kalau pacar sih belum ada, aku masih pengen santai-santai sebenarnya." Ngapain sih dijodoh-jodohin? kata Fuji. "Bukan hanya Fuji yang tidak mau buru-buru, ternyata pria yang sedang mendekatinya ini juga menunjukkan sikap yang sama." Menurut Fuji, calon kekasihnya itu juga belum terpikir untuk menikah muda sehingga mereka berdua bisa saling dekat dan menjalani hubungan secara alami. Sama yang aku lagi dekat ini juga nggak ada kepikiran nikah muda juga, katanya. Sebelumnya setelah putus dari Tarik Halilintar, Fuji juga sempat dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam. Mereka kedapatan jalan bareng ke salah satu mal di Jakarta. Tetapi, akhirnya terungkap bahwa Fuji dan Asnawi hanya berteman dekat, tidak seperti yang dibayangkan oleh netizen. Selain itu, Fuji juga sempat dijodoh-jodohkan dengan El Rumi lantaran penampilan mereka saat acara olahraga. Selain itu, sebelumnya, setelah putus dari tarik halilintar, Fuji juga sempat dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam. Mereka kedapatan jalan bareng ke salah satu mal di Jakarta, tetapi akhirnya terungkap bahwa Fuji dan Asnawi...